Terhadap trayek baru Damri untuk Sipo Pontianak PP ini, yang pertama adalah Damri ingin memberikan layanan terbaik terutama kepada masyarakat Kabupaten Hulu dan masyarakat Kalbar pada umumnya terhadap ketersediaan transportasi darat yang selama ini mungkin belum tersedia layanan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan dan juga standar keselamatan. Dalam hal ini Damri menyajikan angkutan yang berstandar keselamatan dan juga standar layanan minimal yang memenuhi standar minimal pelayanan. Dan tentunya kami juga berharap kepada masyarakat Kapuas Hulu khususnya bisa menggunakan armada Damri ini sebagai sarana moda transportasi dari dan ke Putus Ibu menuju Pontianak. Kita beroperasi setiap hari dan mudah-mudahan ke depan kita akan menyesuaikan terhadap kebutuhan. Kalau dibutuhkan dan animo daripada masyarakat meningkat, tentunya berapapun akan kita penuhin. Dan sisi lain, kami juga merencanakan untuk tahun depan, apabila infrastruktur jalan sudah memadai, bisa dioperasikan dengan kendaraan berbus besar, kami akan segera mengganti dengan kendaraan besar yang lebih nyaman. Intinya bahwa Damri akan menyajikan ketersediaan angkutan darat yang nyaman, selamat, nyaman dan berkeselamatan. Ada, yang paling ada berapa armada? Thank you.